Oke okay, teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RC Vios Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Ini pesanan Om Eko dari Balikpapan Kalimantan ya Ini pengerjaannya kurang lebih sampai 4 minggu ya. Ini racing looks Warnanya ini dark grey Jadi warna dark grey ini uh, Sedikit gelap Abu-abunya Enggak abu-abu terang ya Tapi menarik untuk kita bahas nih Warna seperti ini nih Jadi baru bulan ini Yang pesan warnanya Uh, dark grey ini, ini pesanan OMEKO ya, keren. Dan untuk modifikasinya, ini luar dan dalamnya sudah kita modifikasi, dan langsung kita spill aja. Tapi, teman-teman, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua ya. Jadi, untuk pesanan OMEKO ini, untuk khusus body kitnya, kita menggunakan yang Yaris hackers, nih, kombinasi warna hitam dan list merah di atas fog lampnya. Fog lampnya sendiri kita kasih warnanya biru, cincinnya tengahnya putih dan khusus di RL nya ini kita kasih warna putih juga karena untuk bagian depan Yaris Hikers ini dia tuh ada dudukan untuk yang di nya nih bagian bawah sini nih nah di bagian bawah sini ya kalau untuk fog lamp nya ini fog lamp pro g ya dan di bagian atas fog lamp ini ada warna merah sedikit listnya untuk ke bagian grill depan dan tangkilnya di sini kita kasih yang warnanya hitam glossy ya konsep lampu ini kita kasih bilet yang RGB jadi listnya bisa di setting dengan menggunakan handphone pakai aplikasi LED ada di Play Store jadi teman-teman bisa langsung download dan warnanya bisa diatur-atur mau warna merah mau warna hijau mau warna pink atau putih nah ini ada semua ya kalau kaca film depan kita kasih yang 40% Wipernya kita kasih yang pakai wiper frameless, jadinya sangat aman di jalan. Kalau lagi di jalan tuh e, bersih, langsung bersih gitu. Nah, ini ininya, ini ya, nih wiper ini kita kasih yang wiper frameless. Terus, kalau untuk ke bagian sisi samping ini, kita menggunakan body kit yang drive 68. Untuk konsep pelek, kita kasih pelek ring 16 baru, ban baru, konsep-konsep siruken gitu ya. Dia e, bagian dalemannya ini warnanya merah ya, ada list merahnya untuk kaliper kita kasih warnanya warna hitam ini di bagian sininya kita kasih warna hitam nih tuh terus untuk di bagian kaca film samping ini kita kasih yang 60% berikut talang airnya juga kita kasih konsep yang model slim ya kalau untuk ke bagian spionnya di sini kita kasih spion yang sudah retract spion retract jadi untuk yang spion standarnya kesan ekstraksi itu masih ada kalau diganti retract ya udah full jadi, mobil sport <laughs> kalau untuk ke bagian body kit belakang ini, body kit belakang kita menggunakan yang drive 68. Konsepnya warnanya ada list merah dan warna hitam di bagian fog lamp, eh di bagian fog lamp, di bagian knalpot. Kalau knalpotnya kita kasih yang knalpot double hexos ya, dua-duanya aktif seperti biasa. Kalau di ACPOS5 pasti dua-duanya aktif, dan di RL belakangnya udah kita sematkan juga. Stop lamp belakang ini udah kita custom, stop lamp belakangnya menggunakan yang LED simple tapi menarik dilihatnya nggak ngebosenin ya di bagian atasnya di bagian sini kita kasih sen yang bisa running dan lampunya kita kasih smoke ya kalau untuk kamera mundur sudah kita sematkan juga plat belakang sama seperti dengan di bagian depan ya dan spoiler nih spoiler belakangnya menggunakan TRD Sportivo Full di belakang kacanya kaca belakang ini ada jargon saya RC Vios 5 ya nanti nasi reviewnya juga udah kita pasangin cakep banget sih Teman-teman, kalau untuk modifikasi mobil Vios itu banyak banget, beraneka ragam ya. Untuk body kita juga sama, ada yang TRD, ada yang drive 68, ada yang TRD Malaysia, ada yang TRD Sportivo ya. Jadi, macam-macam sih, tergantung teman-teman suka yang konsepnya model gimana. Kalau untuk velg, kita sih kebiasaannya biasa memang cocok mobil ini di ring 16 sih, karena kan kalau di daerah-daerah itu kan, khususnya di daerah Kalimantan dan uh, Sulawesi dan lain lain itu kan, uh, infonya sih terlalu banyak lubang, polisi tidur ya. Jadi sangat aman. Kalau ke bagian groundnya itu termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi banget sih ya. Tapi kalau teman-teman mau beli konsep elegan pun juga bisa ya. Kalau untuk ukuran ban ini kita kasih yang 185 per 55 diameternya. Jadi ke bagian finder bawah sini, nah di bagian fender ini, ini masih jaraknya masih ada empat jari, 4 sampai lima jari lah ya. Ini habis total 100 kemarin tuh habis 120 juta. Unitnya tahunnya 2015. Kalau untuk unit 2015 warna abu-abu kita masih ready stoknya. Kalau warna putih udah kosong, warna merah juga kosong. Hitam kita masih ready, moka juga kita masih ready, ya. Nah, bagian dalamannya juga ini sudah kita pergantian beberapa itemnya ya seperti jok dan lain lain langsung kita intip aja di bagian dalamnya seperti apa yuk jadi kalau bagian dalamnya itu warnanya menarik <coughs> seperti Vioski nah ini bagian dalamannya nih ya warnanya warna beats power nya juga kita sematkan juga ini sudah auto turun dan auto naik juga ya udah otomatis atau oh, udah otomatis bagian interior dashboardnya juga sama ya head unitnya seperti biasa kita kasih yang 10 in yang sudah Android nah tuh sudah Android dan bagian joknya joknya di sini kita kasih jahit paten full ini kombinasinya hitam dan warna bit juga sampai dengan kebagian plafon ya plafonnya juga sama cuman dominan lebih warnanya warna bit ya kalau untuk ke belakangnya nah ini konsep belakang nih Bagian konsep belakang juga sama, warnanya kombinasi hitam dan warna bits sampai ke pintu-pintunya. Kita senadain dengan warna jok, ya. Jadi terang, ya. Jadi nggak terlalu panas kalau untuk mobil yang full hitam. Kalau siang lumayan menyerap panas, ya. Kalau warna-warna <tuh> ini kan mengikuti warnanya Vios G, ya. Vios G, cuman kalau warna seperti ini kan kita main cat, ya. Kita pakai cat vinil. jadi. Uh, Uh, kita kasih lapisan dulu, PP primer, lalu kita naikin catnya, cat vinil gitu ya. Jadi bukan warna original dari bawaannya. Kalau bawaan, ya. bawaan ekstraksinya itu warnanya full hitam aja, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power dan subwoofer. Power kita kasih taruh di bagian bawah jok sini nih, bagian bawah sini. Kalau untuk subwoofernya, kita taruh di bagian belakang, dan suaranya itu. <tuh> Suaranya jeda kiduk deh, pokoknya kita nggak bisa spill di sini karena takut kena copyright. Tuh. Untuk bagasinya ini cukup luas ya, walaupun udah kita taruh subwoofernya, bisa ya beberapa koper atau barang-barang ini sangat luas banget. Di bawah sini ada ban nya ya, gitu. Kita tutup lagi, <tuh> nah jadi gini ya, untuk kendaraan itu kita semuanya full tune up dulu ya kita ganti oli filter olinya kita ganti semua dan kita pengecekan kaki-kakinya juga setelah itu baru kita modifikasi jadi kita tune up total dulu baru kita modifikasi di akhir tune up total itu kurang lebih 3-4 hari lah ya gitu jadi teman-teman kalau yang mau mobil yang konsep seperti ini pesanan Om Eko nomor telepon saya ada di depan layar dan deskripsi jadi bisa tanya-tanya dulu bisa halo dulu dan untuk surat menyuratnya ini Om langsung sekalian cabut berkas. Jadi cabut berkas ke balik papan ya. Jadi nanti di sana tinggal cetak buku aja sama STNK sama BPKB. Itu ya. Teman-teman jangan lupa di like, di share dan di subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari Asifios Limo. ciao, cios.